Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bang Wandi. Saya ucapkan selamat pagi bagi beragama lain. Di kesempatan video pagi kali ini, saya masih di Empang ya, untuk meliput orang menghitung iwak, menghitung ikan, menghitung ulam. Ketika saya jawab semua. Nah, ini keunikan dari orang hitung ikan ini pakai tembang Jawa. Nah, kita telusuri aja. Juga ada sebagian ada proyek ya, ini dapat bantuan dari pemerintahan, ini pembangunan jalan. Ini juga ada Bapak Arianto, ada Bang Parlin juga. Pagi, Pak. Halo. Nah, ini nggak boleh ganggu ya, lebih baik dilihat aja ini. Ini aku lagi meliput orang apa? Nah, ini Bapak kepala di sini. Nah, ini jenis ikan apa, bandeng ini ya, masih satu nyari ini. Nah, ini banyak ini ikannya saya semua. Nilai 5 konten itu kan gede. Ini ada Bapak Gono, ada Bang Tesen. Ini yang satu nggak tahu aku ini. Ini nggak boleh ganggu ya, kita lihat aja. Ini langsung dikasih oksigen ya, biar nggak terlalu suroyo ikannya ini. Ini ya, dikantongin ini pakai asap. Monggo, bebet bebet di sini monggo. Oh. Bang Ras ini lagi promosikan ini ya. Nah, ini Bapak Tik ini ya, ini yang nempil setengarian ini. Setengarian paling enggak itu berapa itu? Setengarian itu jumlah pinten, Pak? Kira-kira. Setengarian berarti itu 2.500 ekor, berarti kalau satu rian itu 500 itu ya, lebih kurangnya di situ. Oh, satu rian 5.000 gitu. Oke sobat, itulah video yang bisa saya upload di kesempatan pagi kali ini. Apabila ada perkataan, omongan yang kurang enak didengar di telinga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada tingkah laku juga yang kurang sopan, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.